Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, saya kembali akan memberikan informasi berita penting terbaru untuk seluruh pemilik BPKB, STNK, SIM, dan KTP di tahun 2023 ini ya. Nah, ada informasi penting apa ya tentang BPKB, STNK, dan SIM dan KTP tersebut? Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita bersama-sama simak videonya sampai selesai. Namun sebelum saya lanjutkan ke informasinya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, selamat datang, selamat bergabung, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya agar tidak terlewatkan informasi penting, khususnya tentang bansos atau bantuan langsung tunai yang diturunkan oleh pemerintah yang selalu kami informasikan setiap hari di channel ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah, baiklah teman-teman, kita langsung saja ke informasi utama, yaitu berita penting terbaru untuk seluruh pemilik BPKB, STNK, SIM, dan KTP ya. Untuk seluruh pemilik BPKB, STNK, SIM, dan KTP, nah ini mulai awal tahun 2023 ada kebijakan baru dari pemerintah ya, terutama ini bagi pemilik BPKB kendaraan bermotor, baik itu mobil maupun sepeda motor ya. Nah, di tahun 2023 pemerintah berencana akan menambahkan semacam chip di buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB. Jadi nantinya BPKB akan berubah menjadi BPKB elektronik. Selain itu, nantinya akan ada aplikasi yang terintegrasi sistem single data ya. Jadi kebijakan ini berlaku bagi teman-teman yang akan mulai mutasi kendaraan bermotor atau kepemilikan kendaraan baru ya. Jadi ini berlaku di tahun ini. Ini bagi teman-teman yang akan mutasi ya, ini nanti akan berubah ya, akan ditambahkan semacam chip. Kemudian untuk keunggulan BPKB elektronik ini, karena terintegrasi, diyakini akan mempercepat proses pengurusan dokumen kendaraan yang saat ini memang membutuhkan waktu 1 sampai dengan 2 bulan. Nah, melalui BPKB elektronik, pengurusan ini hanya perlu waktu 1 hari saja. Wow, sangat cepat teman-teman ya. Selain itu, BPKB elektronik yang juga dapat menekan sejumlah pelanggaran yang kerap dilakukan oleh masyarakat. Pelanggaran seperti pemalsuan ya, hingga duplikasi surat kendaraan BPKB, STNK, SIM, dan lainnya ya. Kemudian bagi pemilik STNK yang sudah atau yang belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM, ini ada kabar gembira ya. Sesuai dengan instruksi Kapolri yang tertuang dalam surat telegram dengan nomor ST-2386/X-YAN.1.1/2022 yang ditandatangani oleh Kapolres Polri Irjen Firman Satya Budi atas nama Kapolri. Nah, kabar baik membuat surat izin mengemudi atau SIM, karena Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuat instruksi terbaru yang mempermudah masyarakat dalam membuat surat izin pengemudi atau SIM. Selain itu, Kapolri juga menegaskan kepada seluruh personilnya untuk tidak memungut biaya apapun pada pelayanan penerbitan SIM. Selain pungutan biaya PNPP SIM, tentunya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Polri.
Jadi pada telegram tersebut termaktub bahwa biaya pembuatan SIM baru untuk SIM A adalah Rp120.000. Kemudian untuk SIM B khusus P1 dan SIM B khusus B2 adalah Rp120.000. Selanjutnya untuk SIM C dan SIM C1 serta SIM C2 biayanya adalah Rp100.000 dan untuk SIM D dan SIM D khusus D1 adalah Rp50.000. Kemudian untuk SIM internasional adalah Rp250.000, sedangkan untuk biaya perpanjangan SIM diantaranya untuk SIM A, SIM B1 serta SIM B2 biayanya adalah Rp80.000. Sedangkan untuk SIM C dan SIM C1 serta SIM C2 biayanya adalah Rp75.000, dan untuk SIM D dan SIM D khusus T1 biayanya Rp30.000, dan SIM untuk internasional biayanya adalah Rp225.000. Nah, jadi melalui telegram tersebut Kapolri menegaskan kepada seluruh personilnya untuk tidak memungut biaya apapun pada pelayanan penerbitan surat izin mengemudi. Selain pungutan biaya PNPB SIM sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020. Peraturan nomor 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Polri. Nah, kemudian bagi seluruh masyarakat pemilik EKTP, jadi informasinya pemerintah secara resmi akan mengintegrasikan penggunaan nomor induk kependudukan atau NIK yang ada di KTP dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan atau Undang-Undang HPP yang telah resmi disahkan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kewajiban membayar pajak hanya diwajibkan untuk orang pribadi yang telah berpenghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk besaran PTKP saat ini Rp54 juta rupiah per tahun untuk status belum menikah dan tidak ada tanggungan atau TK garis miring 0 atau penghasilan per bulannya minimal Rp4,5 juta rupiah. Nah, hal itu juga selaras dengan yang disampaikan oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Nail Madril Nur. Nah, jika penghasilan seseorang belum sebesar PTKP, maka tidak perlu membayar pajak. Jadi, jika nanti sudah berpenghasilan di atas PTKP, maka NIK akan diaktivasi untuk kemudian memenuhi kewajiban perpajakannya. Ada dua cara untuk melakukan aktivasi. Yang pertama, ini dapat diaktivasi oleh wajib pajak sendiri dengan memberitahukan langsung ke DJP. Kemudian DJP mengaktivasi NIK tersebut secara mandiri. Apabila diketahui telah berpenghasilan, akan diberikan pemberitahuan bahwa ini kewajiban pajak tersebut sudah diaktivasi untuk kemudian wajib pajak. Nah, demikian ya teman-teman, informasi penting tentang yang memiliki BPKB, STNK, SIM, dan KTP ya. Ini sudah mulai diintegrasikan jadi semacam digital seperti itu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di informasi saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.